Komitmen Ketua Menteri Pulau Pinang Chok Kon Yeo dalam menyelesaikan isu air harus diberi pujian. Malah kerajaan negeri juga dilihat tidak lepas tangan dan terus melaksanakan beberapa langkah penyelesaian bagi menangani isu tersebut. Pengarah Pilihan Raya BN Sungai Bakap Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata projek penyaluran air mentah dari Sungai Perak sedang dilaksanakan bagi penyaluran air terawat ke Pulau Pinang. Dan beliau menyebutkan tentang usaha-usaha untuk mendapatkan air, sumber air daripada negeri Perak, bagaimana proses perbincangan yang dibuat begitu lama. Dan akhirnya kita mencapai kata sepakat dan perbincangan bagaimana air terawat yang akan diberikan daripada Perak